Sangat mengecewakan bagi netizen Indonesia melihat keputusan Federasi Sepak Bola Singapura yang melarang supporter Indonesia membawa bendera merah putih. Namun seperti biasa, sebelum lanjut ke pembahasan, silakan klik tombol like dan subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita seputar olahraga. Kalau sudah, mari kita lanjut. Sejumlah fans tanah air menganggap aturan sanksi WADA hanya berlaku pada atlet dan federasi. Penonton tetap boleh mengibarkan bendera seperti di Thomas Cup kemarin. Selain itu, netizen juga membicarakan supporter Thailand yang bisa lolos membawa bendera ke National Stadium, padahal Thailand juga terkena sanksi yang sama dengan Indonesia. Lalu, apa bedanya ya? Seperti diketahui, Indonesia dan Thailand terkena sanksi doping dari Badan Anti-Doping Dunia atau WADA. Sanksi tersebut diberikan lantaran WADA menganggap lembaga anti-doping Indonesia tak bisa memenuhi tes doping plan tahun 2020 dan juga 2021. Dampaknya, Indonesia dan Thailand tidak bisa mengibarkan bendera merah putih di ajang olahraga internasional. Lalu, apakah ini yang dimaksud pelatih Singapura kalau timnya sudah menyiapkan strategi khusus untuk mengalahkan Indonesia? Sebab laga tersebut berlangsung di kandang Singapura, yang mana dipastikan ribuan supporter Singapura akan memenuhi tribun stadion untuk mendukung timnya. Bagaimana tanggapan kalian? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya guys. Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga!